Kita sedang berada di halaman Gereja Katedral Cristo Regi Ende. Ini gereja utama di Keuskupan Agung Ende, yang di gereja ini akan ditabiskan Bapak Uskup Agung Ende yang baru, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Beliau rencananya akan ditabiskan menjadi Uskup Agung Ende pada tanggal 22 Agustus 2024. Kepastian tanggal pentabisan telah disampaikan oleh Administrator Keuskupan Romo Daslan beberapa waktu lalu dari Keuskupan Agung Ende di Nuna. Kita simak bersama tayangan pengumuman tanggal resmi pentabisan Bapak Uskup 22 Agustus 2024. Para imam, kaum religius, dan segenap umat beriman Uskup Agung Ende yang terkasih, salam kasih persaudaraan. Dalam perlindungan Santa Paun Maria di kandung tanpa noda, rindu Uskupan kita, saya Administrator Diocesan Uskupan Agung Ende menyampaikan bahwa perayaan pentabisan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD akan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Hari itu bertepatan dengan perayaan peringatan Santa Perawan Maria Ratu. Segala hal yang berkaitan dengan rangkaian pentabisan uskup akan disampaikan pada waktunya setelah dimulainya pertemuan bersama panitia. Demikian penyampaian saya. Mari kita tetap bersatu dalam doa bersama Uskup Agung kita, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Terima kasih. Dona 3 Juni 2024, Romo Yosef Daslan Mangkagu, Administrator Diocesan Keuskupan Agung Ende.